Konnichiwa, aku Anindita Asmarani. Kali ini bakalan bikin tutorial Halloween makeup idea buat kalian nih yang mau celebrate Halloween Day. Tema yang aku ambil untuk makeup kali ini yaitu doll makeup. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe channel Yoshimoto Indonesia ya. Pertama, aku apply dulu foundation ke seluruh muka aku. Yep, foundation selesai. Selanjutnya, alis. Aku bikin alisnya lurus aja, karena biasanya boneka alisnya lurus-lurus terus tipis gitu. Jangan lupa disikat ya. Nah, kalau masuk ke eyeshadow, aku gambar dulu nih kotak mata aku pakai eyeshadow warna marun gelap. Terus aku blend ke seluruh mata aku. Selanjutnya aku tebelin shadingan di kelopak mata aku pakai warna coklat gelap. Nah, biar rapi nih edge shadingannya, aku timpa pakai foundation. Nah, jangan lupa bawah matanya juga dikasih eyeshadow ya. Ini biar mata kita kelihatan lebih besar, kayak boneka. Next, aku kasih eyeshadow warna kulit. Lalu gambar deh eyelinernya. Yap, lalu kita pakai mascara. Yap, makeup mata selesai. Selanjutnya, apa yang kurang ya? Eits, aku mau nebelin alis aku pakai warna coklat gelap supaya alis aku nggak kontras sama warna makeup mata aku. Selanjutnya pakai bedak. Shading muka. Shading hidung. Dan shading dagu. Terus aku kasih blush on warna pink terang di tengah pipi aku. Terus bulat aja gitu bentuknya biar kayak boneka. Aku kasih lipstick warna merah. Terus aku shading pakai eyeshadow warna hitam. Terakhir detailin lagi makeupnya yang ada di dagu, di bibir, dan juga di hidung. Dan yang ada di pipi. And done! Thanks for watching! Don't forget to subscribe! Trick or treat, and bye!